Radar Jogja, selamat datang di Radar Jogja Channel. Jumpa lagi bersama aku, Tin. Jadi hari ini aku mau makan snack, ada makan berat juga sih. Terus aku berada di food court Mama Eat and Drink. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini alamatnya berada di Jalan Selokan Mataram, Yogyakarta. Penasaran seperti apa? Ikutin terus. Sobat Radar Jogja, sekarang aku udah berada di food court-nya. Jadi di sini tuh banyak banget pilihannya, guys. Ada Moma Chicken, ada Moma Toast, dan di belakang saya ini ada Moma Drink. Ini aromanya udah kayak mengundang perut banget ya. Terus kalau misalnya tempatnya ini lumayan nyaman, agak luas juga, udah disediain kursi-kursi kalau misalnya kalian mau dine-in. Tapi kalau misalnya mau take away juga bisa, dan kalau misalnya mau teman-teman mau pesen melalui GrabFood, GoFood juga ada banget. Pokoknya ini tempatnya enak dan cukup luas, dan pastinya di sini sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi tadi aku udah pesen 3 jenis minuman gitu, guys. Terus ini ada yang coklat, ada yang warnanya cantik banget ya. Ini tuh summer sunset, terus yang ini brown sugar boba. Makasih ya, Mas. Jadi chicken mentai itu ada perpaduan crispy chicken, ada kejunya, terus ada coleslaw, itu kayak kobis sayur-sayuran gitulah, guys, dan ada saus mentai ala Moma's Toast. Kita cobain. Itu semuanya bakalan gua habisin. Yang terakhir ini ada crispy chicken extra. Dan crispy chicken mentai ini bisa jadi pilihan teman-teman yang suka sayuran, karena di dalamnya lumayan banyak sayurannya, ada sawi, ada tomatnya juga, terus ada telurnya. Jadi gizinya udah timbang deh. Misalnya mau pesen menu yang lain, di sini juga ada menu ayam geprek, ayam-ayaman yang lain juga banyak banget lah pilihannya. Kalian tinggal langsung datang aja ke Moma Eat and Drink dan pilih menu sesuai selera kalian. Terus yang sekarang aku mau nyobain yang nasi kulit. Nasi kulitnya crispy. Di sini tuh gede, nggak cuma tepung aja, jadi kulitnya tuh masih berasa banget gitu, guys. Terakhir ini, aku mau nyobain ususnya. Ususnya juga gede-gede banget kan, dan tepungnya ini tuh crispy banget dan ada gurih-gurihnya juga. Apalagi dicocolin sama sausnya itu jadi berasa enakin gurih gitu. Sobat Radar, itu tadi review makanan di Moma Eat and Drink ini, dan pokoknya kalian wajib banget cobain ke food court Moma Eat and Drink ini. Dan menu makanannya di sini tuh banyak banget, ada sekitar 50-an menu gitu, dan itu terdiri dari Moma Chicken, Moma Toast, dan Moma Drink. Pokoknya buat buka puasa di sini ini cocok banget, dan kalau misalnya kalian gak mau dine in, bisa banget pesen di GrabFood atau di GoFood ini. Dan harganya sangat terjangkau. Terus alamatnya berada di Jalan Selokan Mataram nomor 442. Dan segitu dulu, jangan lupa untuk klik tombol like, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video review makanan selanjutnya. Bye!